rasain jelang hadapi timnas Indonesia 2 deretan kalah langsung menimpa Kamboja. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Tuan rumah Kamboja akan menghadapi timnas Indonesia 2 di partai terakhir grup Asia Games 2023. Seperti diketahui, laga Kamboja 2 versus timnas Indonesia 2 akan berlangsung hari ini Rabu 10 Mei 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jelang laga penting tersebut, tuan rumah Kamboja banyak sekali tertimpa kesialan usai curangi timnas Indonesia dengan membalikkan badan Indonesia menjelang opening ceremony SEA Games 2023. Karma yang pertama mendapatkan yakni tuan rumah Kamboja kalah dari Myanmar 2-0, selain itu harus imbang sama melawan Filipina. Keberuntungan justru didapatkan Indonesia yang 3 kali pertandingan tanpa kebobolan dan berhasil melesatkan 11 gol ke gawang lawan. Menang 3-0 lawan Filipina, 5-0 lawan Myanmar, dan 3-0 lawan Timor Leste. Indonesia akhirnya punya klasemen dengan koleksi 9 poin. Tak hanya itu, Kamboja juga terbukti curang tim Indonesia dengan memberikan fasilitas ruang ganti sederhana untuk timnas Indonesia U22. Jelang laga ini, akun Twitter resmi PSSI membagikan banner foto ruang ganti timnas Indonesia U22. Ada yang menarik perhatian. Satu hal sukses mencuri perhatian warganet. Pasalnya, kursinya adalah kursi-kursi plastik yang bisa kita temui sehari-hari. Akibat kecurangan tersebut, Kamboja juga terancam gagal lolos semifinal SEA Games 2023 jika kalah dengan tim Indonesia U22. Seperti diketahui, Kamboja saat ini berada di posisi 3 setelah kalah 1 kali, imbang 1 kali, dan menang 1 kali. Bagaimana menurut kalian?